For more update and information, please do subscribe to my channel, like, share and hit the bell notification. Thank you for your support, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua planter serta supporter channel YouTube saya. Okey, jadi tuan-tuan, dekat sebelah saya ni kita ada beberapa variety pokok sawit. Okey, ada yang dah berumur 7 bulan, ada double turn yang 3 bulan setengah, ada single turn yang berumur 4 bulan. Okey. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dia punya keadaan akar dia, tuan. Okey. Kita biasa kongsikan semua tapi saya tak pernah kongsi dengan tuan macam mana keadaan akar dia pada usia dia usia-usia tertentu. Okey. Jadi hari ini saya ada peluang saya kongsikan dengan tuan-tuan, okey. Jadi kita mulakan dengan pokok okey. Kita ambil pokok ni dulu. Okay, dan ini adalah pokok yang dah berusia 7 bulan di pre-nursery. Nampak? Okey. Ni akar dia semua. Ni guna klasmen. Jadi kita akan uraikan dia untuk nampakkan dia punya akar dia macam mana. Okey. Ini satu yang umur 7 bulan. Kita akan kongsikan juga, okey, ini yang umur 4 bulan. Yang umur 4 bulan, tuan-tuan. Okey, kita ambil yang umur 4 bulan satu sini. Oops. Okey, ni dah jatuh. Nah ini dia umur 4 bulan. Maksudnya ngam-ngam lah, cantik lah kalau kita nak buat kerja-kerja transplanting. Okay. Dan satu lagi saya sedikit kongsikan umur 3 bulan setengah. Ni. Tapi ni benih double turn, tuan-tuan. Okay. Ni double turn. Jom kita tengok. Okay. Jadi kita kongsikan dulu benih ni lah. Benih yang normal ni. Yang 4 bulan. Macam mana keadaan akar. Okey, kita uraikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita uraikan. Slow-slow. Okey. Ada juga yang pernah bertanya saya, kalau katalah dia punya medium ni, okey. Medium dia ni habis 100%, maksudnya medium dia tak ada. Lepas tu kita tanam dekat dalam polybag. Adakah dia punya apa tu? Dia punya pokok sawit ni akan mati. Okey. Hari ini saya akan buktikan sebab lepas ni saya akan tanam balik. Tapi saya tak tanam dalam polybag lah, tuan-tuan. Saya tanam balik dalam saya punya tray ni. Saya akan tunjuk balik adakah benih ni selepas dia dah habis akar dia semua, dia mati tak? Kalau kita tanam balik. Okey. Satu. Tuan-tuan ni. Ini adalah yang berumur 4 bulan dan tuan tengok akar dia macam mana. Okey, ini dia punya akar utama, tuan-tuan. Ni akar utama dia. Ni dia punya akar nombor secondary dia lah. Okey, ni ada biji benih dia masih ada kat sini. Tapi pada masa usia ni dia dah tak pakai lagi lah makanan di dalam biji benih ni. Dia dah pakai, dia dah makan makanan di dalam baja ni. Baja control release ni. Okey. Jadi kita dah siap selesai benih yang umur 4 bulan. Okey. Kita cari satu lagi. Benih yang berusia 3 bulan setengah tapi dia adalah double. Kan ini double. Okey, ada dua kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sama semua benih ni, termasuk benih double ni saya akan pisahkan dia sekejap lagi dan kita tanam balik. Benih double ni biasa dia sensitif sikit, tuan-tuan. Orang takut kadang-kadang nak kacau dia sebab dia ada dua benih dalam satu, dalam satu induk, dalam satu biji. Okey. Lepas tu kebiasaan dia, dia akan lebih kecil lah daripada pokok yang normal. Okay. Tengok macam ni. Sikit lagi. Okay. Kan selalu kita nak kongsi benda-benda macam ni, tuan-tuan. Okay. Ingat tuan-tuan, saya kongsi ni berdasarkan minat saja dan untuk memberikan gambaran kepada tuan-tuan. Siap kan? Okay. Ini adalah benih double turn. Akar dia macam mana, tuan tengok. Kalau kita bezakan dengan yang ni tadi, okay, akar yang double turn ni dia kurang sikit. Walaupun dia ada dua induk, tapi dia kurang sikit. Dan dia punya akar utama, tuan tengok. Okay, akar utama dia tak sebesar akar utama yang sini. Okay, jadi ini adalah perbezaan dia, tuan-tuan. Okay, jom saya kongsikan ni. Ini yang umur 7 bulan, tuan-tuan.
Okay, macam mana keadaan akar di 7 bulan. Memang saya saja simpan ni sebab nanti saya akan transplant satu yang benih normal, satu yang benih Dobleton dan satu lagi adalah benih ni. 7 bulan dan saya akan kongsikan selepas di 12 bulan macam mana keadaan dia, ada dia berbeza tak? Okay, dia boleh catch up tak yang benih Dobleton ni kejar dengan benih normal ataupun adakah benih ni lepas kita buat polat dia boleh kejar dengan benih normal ni. Okay, jom kita tengok ni pula, kita uraikan dia. Ha, ini ada susah sikit lah sebab akar dia agak banyak. Okay, akar dia banyak. Okay, ha, kita nak kena buat slow-slow sikit. Nanti kalau lama sangat saya lajukan lah video ni. Okey tuan-tuan, jadi setelah bertungkul lumus kita buang dia ni. Jadi kita buang medium dia dengan berhati-hati kat dalam ni. Okey, kita dah siap lah. Benih 7 bulan tuan-tuan, tengok akar dia. Nampak? Cantik kan sutu akar dia. Ha, maksudnya dia membesar dengan baik lah. Okey, pokok dia pun cantik, tuan tengok. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun. Kat bawah ni dah mati, kita dah buang lah. Tapi daun yang sihat ni ada 7. Okey, ha? Tuan tengok sini. Okey, jadi ini adalah benih 7 bulan, tuan-tuan. Ini adalah benih 4 bulan, normal. Okey, tuan tengok sini. Dan saya ambil satu lagi. Ini adalah benih Dobleton 3 bulan setengah. Okey, tuan boleh tengok struktur akar dia, perbezaan dia. Nampak? Okey, tuan perasan kat sini benih dah tak ada dah benih dia. Mana tak hilang saya tak tahu. Okey. Ah, okey, saya ini adalah Dobleton. Jadi kita dah buang masa dia punya proses pengasingan, pemecahan, okey. Tuan tengok sini. Okey, double 3 bulan setengah, single 4 bulan dan ini adalah single usia 7 bulan. Okey. Jadi tuan boleh tengok sekali kat sini. Okey. Katalah saya ni nak pecahkan dia. Jadi kita cuma tariklah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik je macam ni. Nampak? Jadi dah ada benih single satu-satu. Ha, nampak? Senang je kan nak pecahkan dia. Tak susah pun. Cuma nampak leceh tadi masa dia ada tanah. Memang susah sikit. Jadi macam ni lah. Dah dapat satu dua. Dan dia pun tak ada kriteria culling. Tuan-tuan tengok sini. Jadi kita boleh guna dua-dua ni tuan. Jadi daripada satu dah jadi dua. Dia dapat free. Okay? Okay tuan-tuan. Tuan boleh tengok sini. Nampak? Ha, perbezaan akar dia tadi saya cakap. Okay? Ha, ni perbezaan dia. Nampak? Ini akar utama dia kat tepi ni banyak. Okay, ini akar utama dia baru nampak satu, dua. Nak develop ni baru satu yang besar sikit. Ni pun baru satu. Nampak tuan-tuan eh? Ha, benih semua okey, hijau, tak ada masalah. Okay? Ha, jadi inilah saya kongsikan. Jadi semoga saya boleh memberikan gambaran yang sebenar kepada tuan-tuan untuk dia punya benih usia 13.5, 4 bulan dan 7 bulan. Jadi tuan-tuan, lepas ni saya akan tanam benih ni. Saya akan tanam. Kita tengok. Kita kongsi balik. Adakah dia hidup? Berjaya hidup ataupun tak? Ataupun mitos sahaja benih ni walaupun dah kosong, dia boleh hidup. Okay? Mungkin dia hidup tapi lambat nak recover. Kita tak tahu. Tapi kalau ikut pengalaman saya, dia akan recover. Tapi mungkin ambil masa. Tapi kali ni kita buat untuk tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat faham dengan lebih baik lagi berkenaan dengan benih sawit macam mana dalam setiap keadaan yang dia berada. Ha, okay? Jadi sekian dulu daripada saya. Jika ada yang bertanya, sebarang pertanyaan, boleh buat demikian dekat ruangan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye guys.